memang kita bagus kita bekerja, kita cari rezeki yang halal kita kata ya. Kenapa Islam pun memang melarang kita buat benda-benda yang haram, benda-benda yang melanggar undang-undang. Satu perkara yang kita boleh letak dalam hati kita ialah bahawa Islam ini dia bukan untuk diri kita seorang saja ya. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan Islam itu kepada seluruh masyarakat negara dan seluruh penua yang ada di dunia. والكافرون هم الظالمون.